Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan mereview pompa dari Yamano lagi teman-teman. Kali ini dengan tipe ACT9000. Nah, kebetulan pompa ini sudah saya pakai selama kurang lebih 1 tahun dan pompanya sudah saya pasang di sana teman-teman. Nah, untuk spesifikasinya ada di sini teman-teman. Yang saya beli ini bukan tipe yang tertinggi. Saya pakai yang ini ACT9000. Nah, untuk spesifikasinya ada di sini. Kita bisa lihat sama-sama ACT9000 dengan power 70 watt, kekuatan maksimal 9000 liter per jam, dan untuk ketinggian maksimal itu 6 meter teman-teman. Terus kemudian ini dimensinya, panjangnya 21 cm, lebarnya 12 cm. Dan tingginya 14,5 cm. Kita lihat di dalamnya ada apa saja. Nah, kalau untuk pompanya sendiri sudah saya pasang di sana ya teman-teman. Jadi ini masih ada beberapa peritilan yang tidak bisa dipasang sekaligus. Nah, ini sudah kosong. Ini ada plastik bungkus pompanya. Dan ini ada buku panduan. Di sini ada 4 pilihan untuk menggunakan ukuran pipa teman-teman. Yang salah satunya sudah saya pasang, yang di pompa sana saya menggunakan pipa 1 in teman-teman. Nah, sebelum kita melihat pompanya secara langsung, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat hal yang sangat menyenangkan di sini teman-teman, yaitu memberi makan ikan. Ini dia, kita lihat bersama-sama pertunjukan menonton ikan makan. Kita kasih lagi, mantap sekali ikannya, sudah besar-besar nih teman-teman. Tapi airnya hijau karena nggak ada pertambahan air, baru sedikit dapat air hujan teman-teman. Kita kasih lagi. Oke, mantap, mari kita langsung bongkar pompanya. Nah, ini adalah pompa Yamano ACT9000. Ini akan saya bongkar. Nah, ini adalah wujud pompa Yamano ACT9000 teman-teman. Sudah sekitar 5 bulan tidak saya bersihkan. Ini saya menggunakan pipa ukuran 1 in. Mari kita bongkar ini, kita bersihkan sama-sama. Ini bisa kita putar, kita lepas teman-teman. Ini bisa kita lepas. Nah, oke teman-teman, bisa dilihat ini adalah as dari pompa Yamano ACT9000 teman-teman. Ini menggunakan material seperti bahan keramik teman-teman. Tidak ada tanda-tanda keausan walaupun setahun full 24 jam non-stop, kecuali pas lagi nguras chamber doang dimatiin. Tidak ada tanda-tanda kerusakan atau keausan. Nah, oke teman-teman, mari kita pasang kembali. Caranya sangat mudah sekali, tinggal kita pasang, tinggal kita paskan saja. Kemudian ada karet di sini, jangan lupa. Kemudian bagian ini kita pasang. Nah, mantap banget. Kemudian pasang ini bawahnya, tinggal dipaskan aja seperti ini. Oke, kemudian kita pasang depannya seperti ini, tinggal diputar aja. Oke, di atas ini ya, ini pipanya kita pasang kembali. Nah, oke, mantap. Mari kita coba. Nah, pompa sudah saya masukkan. Sekarang kita coba lihat semburannya dulu ya, teman-teman. Nah. Lihat semburannya kencang sekali, teman-teman. Performanya kembali seperti semula. Mantap sekali. Kalau ini kabelnya lumayan panjang sekali, teman-teman. Sekitar 6 meter juga.
Nah, untuk kualitas kabelnya seperti ini. Bagus. Oke. Oke, teman-teman, saya akan rakit kembali instalasi pemipaannya. Cukup sekian dulu video dari saya. Akan saya lanjutkan lagi dengan video yang lebih menarik lagi ke depannya, teman-teman. Maka dari itu jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa di-share apabila video ini menarik dan bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.